Seperti Nasti, jadi balik lagi sama aku Amina. Di sini udah ada mobil travel yang bakal upgrade audio besar-besaran nih. Penasaran kan kita bakal upgrade apa aja? Jadi tonton terus videonya sambil kepoin terus apa aja yang kita pasang. Nah, untuk produknya apa aja? Ayo kita lihat satu-satu ya. Paketan audio mobil. Nah, ini yang pertama ada TV room yang akustik. Ini dengan seri AC6907, ukuran 16,3 inch dan udah video input dan audio output juga guys. Untuk head unit kita menggunakan Android yang MobileTech ukuran 9 inch RAM 2/32. Keunggulannya ini juga bisa voice command dan juga split screen. Oke, jadi ini dia aplikasi-aplikasi yang ada di Androidnya MTech ya guys. Ini ukuran 9 inch untuk RAM 2/32. Nah, ini bagus banget ya guys, dia juga udah ada voice command-nya nih tentunya. Dan untuk kualitas suaranya oke banget dan karaokeannya makin asik, kita juga pasang prosesornya Momentum. Ini udah dilengkapi dengan satu mic-nya ya guys. Jadi hasil suaranya pasti dijamin keren banget deh. Dan untuk suara bassnya juga kita pasang bass tube-nya Hollywood yang HW100. Jadi suara bass lebih terdengar dan vokalnya lebih jelas menggunakan prosesor ini. Nah, kita juga ada proses penyetingan dari prosesornya ya guys, biar suaranya lebih jernih lagi nih. Dan langsung aja kita lihat untuk hasil dari pemasangan semua item ini di mobil travel ini yang bakal ngebuat perjalanan kalian makin nyaman guys. Masih ragu-ragu buat modif mobil kalian sekeren ini? Langsung aja datang ke Dinasti Audio Bogor, semua yang kalian butuhin ada di Dinasti. Jangan lupa tetap support channel Dinasti Audio dengan like, comment, and share. Dan nyalakan terus tombol lonceng notifikasinya. Dadah!